Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua PPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Silakan duduk. Saudara Soekarno Hatta, saya sebagai utusan pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Uni Yamikaze. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilakukan secepatnya sesuai cara kerja PPKI. Benar, saya setuju, karena PPKI adalah badan penyelenggara penyusunan proklamasi kemerdekaan. Tapi kita harus segera menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi pihak Jepang meminta untuk proklamasi dilaksanakan paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, kalau itu permintaan Anda, kami akan membicarakan terlebih dahulu kepada PPKI. Baiklah, kami pamit undur diri. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Bagaimana hasil rapat tadi, Pak? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Lalu, apa yang bisa saya bantu? Tolong jahitkan kain ini menjadi sebuah bendera. Baiklah, Pak. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hoirul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. The air raid wardens, the ambulance drivers, and there's the wail of the banshee. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah pada sekutu. Berarti di Indonesia sekarang telah terjadi kekosongan. Karena itu kita harus bisa memecah golongan, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan secepatnya. Tetapi kita tidak harus memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI. Kenapa kamu belum dapat demikian? Karena PPKI badan pemerintahan Jepang. Lalu siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno atas nama rakyat. Tapi masalahnya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau ingin memproklamirkan kemerdekaan lewat PPKI, kita paksa saja. Kalau perlu apa? Kita harus membicarakan baik-baik kepada beliau. Betul kawan, kekerasan bukan penyelesaian masalah yang tepat. Sebaiknya kalau Bung Karno pulang kerja dari Jakarta, kita harus segera menemuinya. Betul. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hoirul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Silakan, Bu. Ada maksud apa kalian semua datang kemari? Sekarang, Bu, malam ini juga kita harus bubarkan revolusi ini. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak melakukan ini, akan berakibat fatal.
ini batang leherku, seret aku ke pojok, penggal kepalaku. Malam ini juga tidak harus menunggu besok. Apakah kita harus menunggu kemerdekaan ini diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa kejarakan itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa tidak kita yang memproklamasikan kemerdekaan sendiri sebagai suatu bangsa? Kita-kita semua telah membicarakannya baik-baik kepada Jepang. Saya takut Jepang melakukan permusuhan jika kita berpihak salah. Kami akan banyak pertumpahan darah. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Khairul Saleh Sudandjo Singgi, yang merupakan anggota PERTA yang melakukan hal tersebut. Kenapa Anda bersikukuh kalau proklamasi disusun oleh PPKI, Bu? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Akan tetapi, kita harus melihat kondisi terlebih dahulu agar tidak ada rakyat yang menjadi korban. Kami, golongan muda, akan tetap di belakang Anda jika Anda terjadi apa-apa, Bu. Baiklah, jika itu keputusan kalian, saya akan merumuskan proklamasi saat kembali ke Jakarta. Revolusi sudah refree time kami, dan kami perintah Bung Karno kalau bukan malam ini untuk merevolusikannya. Lalu? Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan revolusi adalah waktu yang tepat. Saya sudah merencanakannya tanggal 17. Mengapa tanggal 17? Kenapa tidak sekarang atau tanggal 16? Saya tidak bisa mempertimbangkan dengan akal. Karena bagi saya tanggal 17 adalah tanggal kesucian. Yang mana kita saat ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Orang Islam sedang berpuasa. Juga tanggal 17 esok adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari di mana diturunkannya Al-Qur'an. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Jadi tanggal 17 itu bukan buatan manusia. Sesampainya di Jakarta, Soekarno Hatta bersama Laksamana Maeda menuju Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Pakai saja rumah saya, Bu Karno. Terima kasih. Ruang mana yang harus kami pakai? Ruang makan. Baik. Keadaan yang sudah mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi. Kemerdekaan, rancangan teks sudah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan benar saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Harusnya yang menandatangani teks proklamasi tersebut Bung Karno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan ini. Baik, Bung. Ini, Bung. Baik. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan.
ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyampaikan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah pembacaan proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di tanahlah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk